Sementara itu warga Sebatik Nunukan Kalimantan Utara membentangkan bendera merah putih sepanjang 10 km di atas permukaan laut. Pembentangan bendera merah putih yang menghadap langsung dengan Tawau, Malaysia ini juga untuk memastikan komitmen pemerintah mendorong percepatan ekonomi di wilayah perbatasan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia digelar dengan sangat istimewa. Kali ini, bendera merah putih sepanjang 10 km dengan lebar 115 cm dibentangkan di perairan Laut Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bendera merah putih dibentangkan mulai dari dermaga Posal Sungai Pancang, kemudian ditarik menggunakan speedboat puluhan perahu serta kapal. Untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang 10 km tentu bukan perkara mudah. Perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, nelayan, pramuka, dan ratusan warga turut serta bahu-membahu hingga bendera merah putih sepanjang 10 km itu berhasil dibentangkan di atas perairan Laut Sebatik. Kami berharap kegiatan ini menjadi semacam himbauan kepada pemerintah untuk terus memperhatikan daerah-daerah perbatasan kita, terutama Pulau Sebatik dan perbatasan lain di Kalimantan Utara. Dan ini membuktikan juga betapa masyarakat Sebatik, walaupun berada paling ujung dan belum tersentuh dengan banyak untuk pembangunan, tetap nasionalismenya tinggi, terpelihara, dan setia pada NKRI. Merdeka! Pembentangan bendera merah putih sepanjang 10 km ini diharapkan mampu masuk dalam rekor MURI. Sebelum pembentangan bendera merah putih, upacara peringatan detik-detik proklamasi digelar di pelataran pos lintas batas negara. Dari Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.